Guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau ngewarnain rambut. Tadi gue udah beli produk dari Miranda 2, yang bleaching dan yang pink. Okay. Gue pengen diwarnain rambutnya jadi kayak setengahnya aja gitu loh. Jadi kayak di belakangnya. Ini berarti kita harus bagi dulu rambutnya. Kita bagi. Di sini kita pakai kayak gini ya, biar nggak terlalu kena ke badan. Ini gue bagi dulu rambutnya. Oke. Okay. Nanti dia akan bantu nge-bleaching adek gue. Say hi. Annyeonghaseyo. Nah, gue bagi gini rambutnya. Jadi gue pengen warnain yang belakangnya aja, depannya nggak usah. Oke? Okay? Stay tune. Sini kita campurin dulu Miranda bleachingnya. Kita campurin. Dihabisin semuanya ya guys, pastiin abis, soalnya kalau misalnya nggak abis nanti dia kayak takut ini emang nggak ada expirednya, tapi kayak takut rada berjamur gitu loh. Campur ya, campurin semuanya. Kalau udah menyampur baru kita aplikasiin ke rambut kita. Sekarang mau di bleaching. I'm feeling high. Ada warnanya sih tuh, ya tinggal kita tunggu, kita jepit aja, kita jepit. Kita jepit mungkin kayak gini ya, jepit, kita jepit. Nah, dan kita tunggu sampai di sini sih tulisannya 45 menit, ya 45 menit kita tunggu sampai dia kering, baru nanti kita bilas, baru nanti kita pakai yang ini. Oke, okay, kita tunggu ya. Oke, okay, so, abis kita kan lagi nunggu punya kita, dan kita bikin punya dia dulu. Kita lakukan yang sama pada rambut dia.
cuci. Ini kayak begini hasilnya. Tuh. Jadi kayak ini ya, apa? Tambah terang aja jadinya. Tambah terang. Ini kita tunggu kering dulu. Tunggu kering, habis itu baru kita warnain pakai yang pinknya. Oke. Akan ditunggu. Iya, jadi putih loh. Tapi emang bawahnya doang kelihatannya ya. Oke. Kita tunggu sampai dia kering, sampai gua gini-giniin sih. Sambil gua gini kering. Oke, nanti kalau pengeringannya kita pakai hair dryer ya, guys. Sambil disisir ya. Biar dia nggak kusut. Udah kelihatan kan rambutnya? Sekarang kita lagi campur, guys, pewarnanya. Oke, guys, sekarang mau dicat sama dia. Udah, udah beres, udah dijepit di tambahan. Nanti kita tunggu sampai kering lagi. Sampai 30 menit. 30 menit ya di sini. Ya, 30 menit. Kita tunggu sampai kita kering lagi. Dan nanti setelah pengeringan, nanti langsung dibilas. Langsung dibilas dan dikasih conditioner dari Mirandanya. Di sini gue dapet conditioner dari Mirandanya. Tapi gue juga tampurin sama ini. Karena ini tuh bagus banget, ini dari Pantene Conditioner. Dia kayak ada alpukatnya gitu, jadi untuk tidak merusak rambut, dia malah memperbagus rambut dengan conditioner ini. Oke, selagi gue lagi ngeringin, sekarang kita lakukan yang sama pada rambutnya lagi, kita warnain rambutnya. Udah mulai-mulai ada kelihatan sih pink-pinknya tuh. Ya kan, guys, kelihatan kan? Nah, nanti kita keringin dulu. Mungkin kalau udah dikeringin jadi lebih kelihatan kayaknya warnanya. Oke. Okay? 2 hours later. Guys, ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Ini hasil kita. Dia juga. Tapi kalau dia kayak enggak terlalu terang ya. Ya jelas. Iya dong. Gak terlalu terang, kalau gue kayak terang banget. Nih guys, kalau dari belakang kayak gini. Terang banget kan? Mantap. Oke, itu sedikit review dari kita. Gimana kita membuatnya atau cara kita mencampurinnya semua. Kalian tinggal mengikuti aja. Itu cuman tadi itu Miranda cuman 12.000, kita beli di Pasar Segar Bintaro, itu 12.000. Jadi kita beli 2 cuma 24.000. Dengan 24.000 kita mendapatkan hasil dengan ini. Keren. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa nyalain lonceng juga di bawah, agar kalian bisa melihat video aku selanjutnya. Thank you. Bye.